Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fansize of dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Nah, sore hari ini kita diperlihatkan sama yang segar-segar nih guys, dari Aiko Pandemeken dan Rangga Azab tentunya ya. Akan tetapi di situ si bapak yang ada di penghalang banget buat mata kita terus mandangin Aiko sama Azab. Pasalnya si bapak itu menghalangi pandangan kita ya. Padahal di situ terlihat jelas banget kalau misalkan Rangga Azab sama Aiko itu kelihatannya kayak Azab lagi ngodorin pipinya biar dicium sama Aiko ya. Nah, akan tetapi di situ jadi kelihatan nggak jelas karena bapaknya nggak bisa minggir ya guys. Kayaknya juga itu dia sengaja biar Aiko sama Azab ini gak kecipin. Ya meskipun emang Aiko ini belum bisa syuting lama ya, karena emang dia dikabarkan lagi gak enak badan. Nah, tapi hari ini kita juga diberikan vitamin yang dimana Rangga Azab kembali mendapatkan kejutan dari para fansnya ya, yang dimana Kak Rangga Azab kemarin berulang tahun, akan tetapi sampai hari ini masih tetap mendapatkan beberapa kado-kado dari para fansnya. Ya ternyata juga Aiko sama Azab ini sudah sejak dari membintangi sinetron Kamu Gak Cinta. Emang BTS-BTS-nya tuh paling ugu banget ya, berbeda sama pasangan-pasangan lainnya yang biasa-biasa aja gitu. Dan semua itu juga sesuai dengan yang mereka bahas di ide garasi, kalau misalkan Azab itu emang lebih senang berduaan karena lebih sampai gitu ya perasaannya buat pasangannya. Jadi Azab juga bilang kalau dia lebih nyaman berduaan dan juga dia gak suka keramaian kalau lagi pacaran ya. Jadi sama banget kayak yang mereka lakuin di BTS-BTS atau cidukan-cidukan yang kita dapatkan antara Aiko sama Azab ini. Bahkan gak cuma para fans ya, para sahabat dan juga artis-artis lain pun kepengen banget kalau misalkan Aiko sama Azab ini segera menghalalkan hubungan mereka. Bahkan para artis-artis pun banyak sekali yang bersama-sama para fans mendoakan agar Aiko sama Azab ini segera menghalalkan hubungan mereka dan mengawal sampai Aiko dan Azab benar-benar halal. Nah, gimana nih guys, menurut kalian? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Tugas info dari channel ini, nantikan informasi terbaru di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.